Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi MSA terus berhenti di HP Xiaomi. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan sahabat, ini dia cara mengatasi MSA terus-menerus berhenti di HP Xiaomi. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi MSA terus-menerus berhenti di HP Xiaomi, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah guys ya. Kemudian di sini kita masuk saja ke aplikasi terinstall guys. Kemudian di sini kita cari aplikasi yang bernama MSA. Nah, ini dia aplikasi yang terus-menerus berhenti di HP Xiaomi guys ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tekan aplikasi tersebut. Kemudian jika sudah masuk, kita pergi ke penyimpanan. Nah, di sini kita hapus datanya ya guys ya. Untuk langkah pertama di sini kita bersihkan dulu cache-nya ya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya kita hapus semua datanya guys ya. Kita tekan OK dan kita tekan tombol home, dan maka secara otomatis aplikasi MSA di HP Xiaomi kamu tidak akan terus-menerus berhenti lagi. Nah sahabat, jika kamu sudah melakukan langkah yang pertama namun masih tidak berhasil, untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengupdate versi Androidnya guys. Nah, untuk cara mengupdate versi Androidnya, kamu masuk ke setelan, kemudian kamu masuk ke pembaruan aplikasi sistem. Kemudian di sini jika ada pembaruan aplikasi atau pembaruan versi Android Xiaomi-nya, segera langsung perbarui ya guys ya, dan pastikan koneksi internet kamu stabil guys. Nah sahabat, itu dulu ya cara mengatasi MSA terus-menerus berhenti di HP Xiaomi. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.